Laga Jeonnam Dragons versus Chongju FC dalam lanjutan Kalik 2 2023 berkesudahan dengan skor 3-0 untuk kemenangan Jeonnam Dragons. Pada laga yang digelar di Gwangyang Stadium, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 itu, Asnawi Mangkualam bermain penuh selama 90 menit. Dua gol Jeonnam lahir jelang laga babak pertama berakhir, dua gol tersebut dicetak masing-masing oleh Kota Ewon menit ke-42 dan Nogeonwu menit ke-45, skor 2-0 untuk keunggulan Jeonnam Dragons terjaga hingga peluit panjang akhir babak pertama dibunyikan wasit. Di babak kedua, Jeonnam menambah gol, tepatnya di menit ke-77, gol diciptakan oleh Hanam, Jeonnam Dragons pun makin unggul 3-0 hingga pertandingan usai. Tambahan 3 poin, untuk sementara membuat mereka melejit ke peringkat 6 klasmen dengan 10 poin dari 7 kali bertanding, Jeonnam masih bisa digeser oleh tim di bawahnya pekan ini. Pada laga ini Asnawi ditempatkan kembali di posisi bek kiri, meski tak menciptakan assist ataupun gol, penampilan Asnawi mampu membuat pemain lawan frustasi, penampilannya berperan penting dalam menjaga kemenangan 3-0 Jeonnam. Asnawi bermain solid di lini belakang, adanya Asnawi membuat pertahanan Jeonnam sulit ditembus, tercatat beberapa kali ia mampu memotong umpan berbahaya, yang berpotensi membuat gawang Jeonnam kebobolan dari pemain-pemain Chongju. Asnawi juga tangguh dalam penjagaan satu lawan satu, tak jarang ia beradu otot dengan pemain Chongju dan berhasil mengamankan area yang dia jaga. Tak hanya bertahan Asnawi kerap membantu serangan meski tak sesering ketika menghadapi Songnam, sebagai informasi, laga melawan Chongju merupakan laga pertama Asnawi bermain di siang hari pada bulan puasa musim ini juga kemenangan pertama bagi Asnawi sejak bergabung dengan Jeonnam, sebelumnya ketika Asnawi bermain, Jeonnam alami 2 kekalahan dan 1 kali imbang.